Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita mau memberikan tutorial memasak menggunakan briket karton. Ini adalah kertas karton bekas kardus ini. Lalu kita remuk-remuk jadi satu. Lalu kita aduk dengan lem dari sagu. Nah, ini kita mau menggunakan kompor briket ini ya, tapi briketnya dari karton, bukan dari kayu ya. Nah, mari kita lihat. Ini adalah bahan bakarnya. Ini terbuat dari sabun dan premium Pertalite bensin ya. Nah, ini kita tempelkan di sini. Nah, itu kita tempel di sini ya, lalu kita bakar. Ini kita bakar ya, seperti ini tuh terbakar. Lalu kita masukkan di sini, kita masukkan ke situ ya. Oke, belum ada apinya, bentar ya, kita ulangi lagi, kita tambahkan ya. Yang ini kita tambahkan beberapa supaya nanti apinya menyala. Ini juga kita tambahkan supaya apinya menyala. Mudah dan praktis ya. Ini juga kita tambahkan, mudah dan praktis. Oke, lalu kita yang ini kita oleskan, kita tambahkan, kita bakar lagi seperti ini ya, taruh sini. Nah, ini juga bisa kita tambahkan lagi, kita oles. Kita sekarang mau memasak ikan ya, ikan yang sudah jadi. Kita masak dulu sebentar, tunggu. Ternyata ini bukan ikan, ini adalah apa namanya, bebek. Nah, ini menghangatkan bebek yang sudah kita masak kemarin ya. Kita tambahkan airnya sedikit. Oke, tinggal kita menunggu. Nah, itu lihat apinya. Nah, kalau kurang apinya kita tambah lagi ini ya. Kita tambah lagi, kita oles di sini agar supaya briketnya terbakar sempurna ya. Nah, taruh di sini. Seperti itu caranya ya, memasak memakai tungku briket ini. Nah, kita coba lagi, nanti kita pakai, kita tambah ya. Ini pakai ini.
Oke, kita nunggu sampai matang, sampai bergolak. Nah, itu caranya agar supaya nanti bisa kita makan ya pada siang hari ini. Cukup. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.